Hai guys, selamat kembali ke Kopi Kopi Go. Anda bersama saya Ekram. Dan ini adalah senarai kartun Disney yang dikatakan mempunyai kisah benar yang menakutkan dan menyeramkan. Mungkin ada di antara guys di sini yang membesar dengan menonton kartun-kartun ini. Dan hari ini kita akan berkongsi ataupun membongkar kisah sebenar di sebalik kartun-kartun Disney ini. Hari ini kita akan menonton kartun dengan melihat 5 kartun Disney dengan kisah benar yang menyeramkan dan menakutkan. 5 kartun Disney dengan kisah benar yang menakutkan. 5. Cinderella si pembunuh. Antara kartun Disney yang terkenal dan ikonik sehingga hari ini, Cinderella menceritakan kisah seorang gadis kaya yang menjadi miskin apabila ayahnya meninggal dunia, dan kesemua harta dibolot oleh ibu dan kakak tirinya, dan dia dijadikan hamba di rumahnya sendiri, tidak sehingga dia diselamatkan oleh seorang putra raja. Kisah sebenar Cinderella adalah lebih menakutkan dari itu. Cinderella itu sendiri diadaptasikan dari buku yang ditulis oleh Charles Perrault dan Giambattista Basile yang dicetak pada tahun 1697 tentang kisah Cinderella yang serik dengan kekejaman ibu tirinya dan bertindak membunuh ibu tirinya dengan menghempap kotak kayu yang besar ke kepala, membuatkan leher ibu tiri Cinderella patah. Di dalam kisah ini juga, ayah Cinderella tidak mati, malah berkahwin dengan seorang lagi wanita yang mempunyai 7 orang anak perempuan, membuatkan ayahnya hilang rasa sayang kepada Cinderella dan dia menjadi hamba abdi di rumah sendiri. Persamaan kisah ini dengan kisah Cinderella Disney, akhirnya dia diselamatkan oleh seorang putra raja. 4. Sleeping Beauty dirogol oleh raja. Sleeping Beauty adalah seorang putri yang disumpah ketika masih lagi bayi untuk tidur selama-lamanya apabila dia mencecah umur 15 tahun. Tidak sehingga seorang putra datang dan mencium putri tersebut, barulah sumpahan itu dibatalkan. Diceritakan di dalam kartun Disney, dia tidur di atas sebuah katil yang dikelilingi oleh bunga ros di bilik yang indah, menunggu putra untuk datang. Di dalam kisah benar yang juga ditulis oleh Giambattista Basile, semasa Sleeping Beauty sedang tidur, dia telah dirogol oleh seorang raja berkali-kali, menyebabkan dia mengandung anak kembar. Tidak sehingga salah seorang anak kembarnya menghisap ibu jari Sleeping Beauty, barulah dia terbangun. Istri kepada raja tersebut cuba untuk membunuh Sleeping Beauty dan anak kembarnya akan dijadikan makanan untuk dihidangkan kepada raja tersebut. Sebelum dia sempat dibunuh, raja itu sempat menyelamatkan Sleeping Beauty dan mereka hidup dengan bahagia. 3. The Little Mermaid yang tersiksa. The Little Mermaid, Ariel, menceritakan kisah tentang seekor duyung yang mempunyai badan separuh manusia dan separuh duyung. Ariel sanggup untuk menukar suaranya untuk sepasang kaki, semata-mata untuk bersama dengan seorang putra, yaitu seorang manusia. Kisah The Little Mermaid ini diinspirasikan dari sebuah kisah rakyat yaitu Yudin yang ditulis oleh Frederick de la Motte-Fock. Di dalam kisah ini, seorang pahlawan mengahwini seorang makhluk air yang digelar sebagai Yudin. Dia telah diberikan jasad manusia semata-mata untuk bersama dengan pahlawan ini yang seorang manusia. Tidak beberapa lama selepas itu, pahlawan tersebut jatuh cinta kepada bekas istrinya dan Yudin mula dipinggirkan. Pakcik Yudin yang tahu tentang perkara ini mahu menghancurkan seluruh kota untuk membalas dendam. Yudin yang tahu tentang kemarahan pakciknya membunuh diri supaya pahlawan tersebut tidak dibunuh. Walaupun begitu, Yudin yang membunuh diri ditukarkan menjadi semangat air semula dan dia ditukarkan menjadi manusia untuk beberapa ketika dan diarahkan untuk kembali ke daratan membunuh suaminya supaya mereka dapat bersama-sama di alam kematian. 2. Snow White menjadi hamba abdi. Snow White adalah sebuah kisah rakyat Jerman yang dipopularkan oleh Disney. Pada asalnya ditulis oleh Grimm Brothers pada tahun 1812 dahulu, menceritakan tentang seorang perempuan yang cantik tinggal bersama 7 orang kerdil. Snow White sering menjadi mangsa seorang ahli sihir yang taksub dengan kecantikan dan dia cuba meracuni Snow White kerana cemburu dengan kecantikannya. Akhirnya Snow White diselamatkan oleh seorang putra raja dan mereka hidup dengan bahagia. Kisah benar Snow White lebih menakutkan dari itu. Ditulis juga oleh Giambattista Basile pada tahun 1634. Ahli sihir yang cuba membunuh Snow White sebenarnya adalah seorang permaisuri
Apabila berjaya meracun Snow White, gadis tersebut tidur untuk selama-lamanya. Dia kemudian diletakkan di dalam keranda kaca dan dijaga oleh 7 orang kerdil tersebut. Tidak sehingga seorang putra raja yang juga anak kepada permaisuri menyelamatkan gadis tersebut dan membawa dia ke istana untuk dikahwini. Snow White terbangun. Semasa hari perkahwinan, permaisuri itu memaksa Snow White memakai kasut besi yang sangat panas dan mengarahkan dia menari, sehinggalah dia meninggal dunia. 1. Pocahontas dirogol dan dibunuh. Ini adalah kisah kartun yang menceritakan pengalaman seorang gadis orang asli Amerika yang jatuh cinta dengan seorang lelaki English yang datang menjelajah ke tanah mereka suatu ketika dahulu. Pocahontas adalah anak ketua puak Powhatans, sebuah puak asli yang terkenal suatu ketika dahulu. Semasa dia berumur 17 tahun, dia telah diculik dan ditahan untuk dijadikan tebusan. Suami Pocahontas telah dibunuh, dia telah dirogol dan mengandung beberapa kali. Namanya telah ditukar kepada Rebecca dan dipaksa untuk berkahwin dengan seorang peniaga yang bernama John Rolfe. Pada tahun 1615, Pocahontas telah dibawa ke England di mana leher dan tangannya dirantai untuk dijadikan bahan pameran, mengatakan yang itu adalah hamba abdi dari Amerika yang telah dijinakkan. Dia dilayan dengan buruk ketika berada di England dan akhirnya meninggal dunia tidak beberapa lama selepas itu. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah kisah-kisah asli yang ditulis oleh penulis asli sebelum ia diubah oleh penulis-penulis dari Disney. Apapun, ini adalah sebuah topik yang mungkin menarik untuk dikongsikan. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan anda yang mungkin gemar dengan kartun-kartun Disney. Dan saya ada satu soalan untuk semua goers di antara kartun-kartun di dalam senarai ini. Mana satu yang anda rasa paling menakutkan dan menyeramkan? Pastikan anda subscribe, tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Di Facebook pula, pastikan anda like page Facebook kami. Pastikan anda like Instagram dan juga Twitter. Kepada sesiapa yang berminat untuk memiliki baju yang saya pakai ini, bolehlah ikut link yang akan saya tinggalkan di description di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada setiap hari. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari. Thank you.